Oke, kita tengok sini ya. Okay, untuk membuat JX ini kita kena tengok ini titik C. Titik C adalah titik titik apa? Titik di luar. Okay, ini bulatan. Jadi titik D adalah titik tangent. Okay, yang penting CD ni. Jadi kaedah yang kita nak gunakan bergantung kepada titik tangent yang ini. Titik tangent yang ini, okay, titik tangent yang ini diberi ukuran atau tidak? Tak. Jadi kaedah arah mata angin. Arah mata angin kita bina di titik titik di luar sini. Kena arah mata anginnya. Okey, betul. Okey, soalan 1 2 3 4 mana yang menghala ke JX? 3. JX kat sini. Yang mana? 2. So garis kita akan macam ini. Selari dengan yang buat di bulatan itu. Okey, yang itu. Baik ini. Selari. Arah tu selari situ. Kemudian daripada yang ujung ni, yang selari tadi sambung ke titik di luar. Secara automatik kita akan jumpa dengan titik tangent. Okey, daripada pusat bulatan pergi ke titik tangent yang ini, terus sambung sampai jumpa garis yang mula-mula tadi tu. Okey, jadi di sinilah dia punya JX punya pusat. Boleh Zuri? Boleh ya? Baik. So kat sini pada titik E ni garis, pada titik C ni garis ya dulu. Betul, selari dengan yang ini. Yang ni naik jumpa titik tu, tarik sampai bersilang balik ke titik C. Ya, habis. Lagi mana? Ke surau apa? Semua lagi ada JX tu. Hei, mana boleh semua tengok? Yang ni? Kamu tak datang ke apa? Koma tu. Koma, mesti koma tu kan? Okay. Sekarang JX adalah yang ini. F ini adalah titik F titik di luar. E titik tangent. Bulatannya ialah bulatannya J35 yang tu. Okey, itu bulatan dia. Kita tengok titik tangent ni, titik tangent ni nampak ni. Ada diberi tak ukuran? Ada. Bila dia beri ukuran, kaedah layang. Kaedah lain ni paling mudah. Okey, cara dia sambungkan titik di luar dengan titik tangent sama gitu. Kemudian garis ini bahagi dua. Ha, contoh. Bagi dua contoh. Panjang ini sama dengan panjang. Tahu nak bagi dua ni tahu kan? Okey, kemudian pada bulatan ini, bulatan yang menyentuh titik tangent ni, bulatan ni garis ke titik tangent. Terus inilah kita punya JX, pusat JX gitu. Ha, ini paling mudah. Dalam yang ini paling mudah. Okey. Ada soalan. Okay. Ha, dua kaedah tu. Okey. Nah. Okey, hari ini kita sambung